Ahad 19 Desember 2021, Yayasan Iqranul Quran Al Istiqomah mengadakan kajian spesial bersama Ustadz Wijayanto di Masjid Al Muhajirin Komplek Taruna Parahyangan. Kajian ini mengawali kajian rutin yang sering diadakan DT Peduli setelah sebelumnya terhenti karena adanya pandemi COVID-19. Dalam kajian spesial kali ini, tema yang diangkat oleh Ustadz Wijayanto adalah mempertebal akidah dan keimanan di era penuh fitnah, di mana keimanan adalah salah satu hal yang paling inti dalam beragama, yaitu sebagai alat kendali perilaku dan pikiran agar selalu menghasilkan sesuatu yang positif. Kekuatan iman juga merupakan hal yang paling penting untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Kajian spesial ini diselenggarakan atas kerjasama Yayasan Iqra'ul Quran Al-Istiqomah dengan DT Peduli, dengan jumlah jamaah yang hadir kurang lebih sekitar 500 orang, yang terdiri dari berbagai majelis taklim yang berada di sekitar Masjid Al-Muhajirin Komplek Taruna Parahyangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan mensukseskan acara ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini acara untuk tablik akbar bersama Ustadz Wijayanto, alhamdulillah dari awal sampai akhir perjalanannya sukses. Terima kasih untuk DT Peduli yang selalu support kita dalam berbagai acara, baik pengajian yang sifatnya rutin atau yang tablik akbar sebesar ini. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan baru COVID ke depan makin amanah, makin sukses, makin berjaya di dunia dan di akhirat. Dengan kedatangan Ustadz Wijayanto, alhamdulillah kira-kira ada mustami yang datang, itu sekitar kurang lebih 500 orang. Ada dari Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra Al-Istiqomah dan dari Pondok Pesantren Aurodo Iqra'ul Quran dan jamaah sekitar Komplek Taruna Parahyangan. Terima kasih sekali lagi untuk DT Peduli, untuk Yayasan Iqra'ul Quran dan semua panitia yang terlibat dalam acara ini. Semoga Allah menjadikan semuanya ini amal kebaikan bagi kita semua. Kajian akhir tahun bersama Ustadz Wijayanto ini diselenggarakan di dua masjid. Yang pertama di Masjid Al-Hikmah Permata Biru dan dilanjutkan di Masjid Al-Muhajirin Komplek Taruna Parahyangan Ujung Berung. Diharapkan di tahun 2022 kajian-kajian akbar seperti ini bisa rutin diselenggarakan dengan bekerjasama dengan mitra-mitra dari DT Peduli. Selain dari kajian-kajian bulanan yang rutin diselenggarakan oleh setiap majelis taklim yang bekerjasama dengan DT Peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam senantiasa terlimpah curahkan pada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada hari ini Ahad 19 Desember 2021 telah terlaksana kajian roadshow bersama Ustadz Wijayanto di Masjid Al-Hikmah tadi pada subuh, dilanjut di Masjid Al-Muhajirin Komplek Taruna Parahyangan Ujung Berung. Alhamdulillah ini kajian perdana setelah pandemi. Mudah-mudahan kajian ini berjalan dengan baik, lancar, juga jadi mengundang rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kajian ini kita kerjasama dengan Masjid Al-Hikmah Permata Biru, Masjid Al-Muhajirin Komplek Taruna Parahyangan Ujung Berung, Sahabat Sari Indonesia dan banyak lagi yang lainnya. Kajian ini alhamdulillah merupakan rangkaian roadshow akhir tahun bersama DT Peduli dan mitra-mitra DT Peduli, terutama Yayasan Iqra'ul Quran Al-Istiqomah, juga Majelis Taklim Al-Istiqomah. Mudah-mudahan insyaallah untuk 2022 kita akan mengadakan lagi kajian-kajian yang khususnya akbar. Kalau yang rutin insyaallah tiap bulan kita berjalan terus
kerjasama dengan majelis taklim di kota Bandung dan sekitarnya. Ini jadi wasilah dakwahnya dia terpeduli untuk mengajak masyarakat senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.